Oke, kita mulai panen ya. Kita panen pakai piring aja karena memang dari kecil anaknya ini nggak dipegang. Sarung tangannya hilang nggak tahu kemana. Kita pakai piring aja ya, biar nggak kaget. Kita tangkapnya pakai piring, nggak pakai tangan. Soalnya emang belum pernah terbiasa tuh. Nih. Tapi nanti kalau udah 2 hari setelah sapi baru dipegang-pegang. Ini ada 4 ekor. Ini ada 6 ekor. Ups, kaget. Sapi mata merah ini ya, tuh matanya merah. Hai hai, generasi terbaru. Nanti kita sortir ya, yang bagus-bagus nanti indukannya kita buat indukan lagi, yang sehat-sehat, yang gede-gede nanti kita buat bibit baru lagi. Nanti kalau kita masangin gini nggak sedarah ya nanti ya. Di video ini kan nanti kita tahu nggak sedara, nanti kita tuker sama yang lain. Kalau nggak nanti jantannya aku kasih yang usianya lebih tua. Jadinya nanti yang jantan-jantan muda nanti kita oper adopsi ya, kalau ada yang mau. Yang penting kita ngambil betinanya, jantannya nanti anak-anaknya gini dijual. Dan harganya berapa kalau di ternak hamster Semarang? Sapian kayak gini saya jual cuma 8.000. Tuh, masukin ember aja dulu. Nih, nanti kita pokoknya juga ganti, pasirnya dicuci nanti biar induknya nyaman kan, ini juga kotor banget. Udah 1 minggu, hampir 1 minggu. Kemarin terakhir hari Kamis. Oh ya, udah 1 minggu ya. Oke, itu ini kan banyak, kita panennya banyak ya untuk bulan ini. Tambah koleksi lagi, seneng banget bisa punya peliharaan kayak gini, soalnya bisa beranak-pinak banyak kan. Tuh, nyenengin kan, pegangnya nanti aja. Ini juga sama, pakai piring aja. Ini jenisnya jenis-jenis ya aslinya, cuman biar dia nggak kaget bau tangan manusia kalau memang dari bayi nggak dipegang tuh. Nanti pokoknya juga diganti. Mana masuk tuh, ada 4 ekor. Ini ada 2 ekor. Oh, jatuh. Oke. Ini hasil panen kita dari peternakan hamster Semarang. Banyak ya. Seneng kan kalau punya peliharaan bisa beranak-pinak gini. Lucu-lucu kan. Nanti kita kasih makan. Coba kita pegang satu yang agak tuh. Dia nggak mau karena memang belum terbiasa kita pegang tuh. Segini ya ukurannya. Ini dijual cuma 8.000 area Semarang. Segini. Kita grosir tapi nggak harus beli 50 atau 100. Kita satu pasang pun kita harga grosir ya 8.000 aja. Untuk segini, untuk sapian segini 8.000 aja. Dan yang ini nanti dijual satu ekornya ini. Ini 10.000 aja. Murah kan? Bisa cek di toko sebelah kalau kita memang paling murah. Jinak no. Tuh, jinak kan? Jenis winter white ya. Enggak gigit. Ya aku paling suka sama Syrian. Aman.
pegang-pegang tuh. Nih, coba lihat ini. Ada satu. Yang ini kayaknya indukannya ikut indukan yang mata satu tadi ya. Yang ini. Karena induknya memang cacat, anaknya ada yang cacat juga. Dan itu nanti kita sendirikan ya. Enggak dijual, dipelihara sendiri kalau yang cacat. Kasihan kalau dijual. Oke, terima kasih udah nonton video hamster Semarang. Mampir di sini tak kasih harga murah. Cuman dengan harga 20.000 masih kurang ya. Udah dapat peliharaan lucu banget, apalagi sampai bisa beranak pinak seperti ini. Kan? Dari hobi menjadi ladang rezeki. Salam terhamster Semarang.